Before we start the Dharma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. O kasak ahang Bhante sangsara wata dukhato mojana daya Tisarane saha Pancasila. Dhamang jami Anugahang katwa detame me bante Duti okasa Ahang bante Samsara watak dukato Mojana di saranena saha pancasila damang ya jami anu kang katwa silang me pante Tatiyampi yampi okasa ahang pante samsara Wata dukato mojana thaya ti saranena saha panca silang dhamang ya jami anugahang katwa silang ditha me bante yamahang wadami dhamwajita amak bante Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham saranang Kacchami duti yampi saranang gacchami duti yampi saranang gacchami duti yampi saranang. गच्छामि तत् बुद्धं शरणं गच्छामि तति धम्मं शरणं गच्छामि तति यम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि Kerana kemenang, perih, ...ama bante pantai, panati, pata werak mani, sikha padam, samadhi yami, samadhi yami kame su micacara we ramani sikha pada samadhi yami musawada we ramani sikha pada samadhi yami sura me raya maca pama dethana we ramani sikha pada samadhi yami pama dina sambadita ama bante sadu sadu Sadu. Today, on October 30, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Korea, mindfulness, sati. samadhi based on the of the Hari ini, tanggal 30 Oktober tahun 2022, saya doakan melanjutkan dhamma sana beliau dari bulan sebelumnya mengenai usaha, wiria, perhatian penuh sati, dan konsentrasi samadhi berdasarkan, berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi that I think will be beneficial to your practice. Sehado juga berkeinginan untuk membagikan kepada anda semua tiga hal yang patut untuk dicatat yang diberikan oleh mahasiswa Sehado yang Sehado pertimbangkan akan memberikan manfaat bagi latihan anda. Namun, the mind must be one pointed and must not mix with raga, dosa, moha, etc. how should one establish this one must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance with every no day the objects are destroyed disappear are finished come to an end one must always know in this way Batin haruslah mengarah ke satu titik dan tidak bercampur dengan raga, dosa, muha, dan sebagainya. Bagaimana untuk dapat membuat batin memiliki kondisi semacam ini? Seseorang haruslah membuat kondisi batin semacam ini setelah melihat karakteristik dari penghancuran. Dengan setiap pencatatan, objek akan hancur, akan menghilang, akan habis, akan mencapai akhirnya seseorang haruslah mengetahui dengan cara demikian Number two the saying is samahito baikhu yathabhutam caññāṇandi if concentration arises then insight knowledge must arise after attaining concentration why don't these habits with jhana attain insight knowledge when maasi ciyarohuasiyan after pondering over this on his own, Maharishi Sharo could not understand. Later, when Maharishi Sharo was old, only after practicing vipassana meditation, only after reflecting with vipassana, did Maharishi Charo understand. When individuals in the absence of Buddha Sasana attain concentration, only samadhi arises. There is no practice. Yang kedua, ada ucapan yang mengatakan Samahito Bikawe Yata Butang pejanati. Jika konsentrasi muncul, maka pengetahuan pandangan terang haruslah akan muncul. Setelah mencapai konsentrasi, mengapa petapa-petapa yang telah memiliki jana Tersebut tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang. Ketika mahasiswa Edo masih muda, setelah memikirkan dalam dirinya sendiri, mahasiswa Edo tidak dapat memahami tentang hal tersebut. Kemudian, ketika mahasiswa Edo menjadi lebih dewasa, hanya setelah berlatih wipasana meditasi, meditasi wipasana hanya setelah merenungkan dengan wipasana barulah Mazi memahami. Ketika para individu pada saat Buddha Sasana tidak ada mencapai konsentrasi, hanya samadhi muncul. Tidak ada metode latihan vipassana pada saat itu. Number three, sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, one's mental energy also increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it can also deteriorate. Therefore, for people whose minds are excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are pressed, they tend to become disorderly. Yang ketiga, kadangkala ketika meditasi seorang memiliki mengalami kemajuan, batinnya akan menjadi sangat penuh semangat. Ketika sukacita muncul, energi mental seseorang juga, juga menjadi meningkat. Beberapa orang membuat usaha yang luar biasa di dalam latihannya. Ketika batin menjadi terlalu aktif dengan cara ini, seseorang haruslah menenangkannya. Jika ia tidak menenangkan dirinya, tidak hanya meditasinya menjadi uh, terhambat atau tidak maju, bahkan meditasinya juga akan menjadi memburuk. Oleh karena itu, orang-orang yang batinya menjadi terlalu penuh semangat dengan cara demikian, guru meditasi haruslah mengajarkan kepada mereka untuk, untuk menenangkan diri karena orang-orang yang terlalu aktif tersebut jika dipuji, mereka cenderung untuk menjadi kacau. When does Samadhi Sambojanga become obvious? Samadhi Sambojanga is obvious from Udiyamiya and side knowledge of rising and passing away. It also arises prior to this It also begins to rise from Namarubabrachi Danyana. If one is not yet free from hindrances, this concentration does not arise well yet. People who are past beginning to practice have hindrances, their minds run to this and that object. Wonder of here and there. And they have to restrain their minds a lot. Kapankah samadhi sambo menjadi nyata? Samadhi sambo adalah nyata atau menjadi nyata dari udaya bayanya Nyana. Pengetahuan pandangan terang dari muncul dan tenggelam. Samadhi sambo juga muncul sebelum ini ia juga muncul mulai muncul dari nama rupa Parijedanyana. Jika seseorang belumlah bebas dari penghalang-penghalang batin, maka konsentrasi ini belumlah muncul dengan baik. Orang-orang yang memulai latihannya, di awal latihan mereka, mereka memiliki penghalang-penghalang batin. Batin mereka berlari ke objek ini dan itu berkelana kian kemari dan mereka harus mengendalikan patinya. When concentration becomes strong, however, the mind no longer goes off anywhere and the mind dwells on one point that the vipassana consciousness exists By itself. The preceding mind is also a noted mind. The succeeding mind is also a noted mind. Only the noted mind pauses onto every noted object. Here one is free from the hindrances. Starting from this time, one also comes to know. this is a eminent phenomenon separately if citta visuddhi arises then ditti visuddhi arises after ditti visuddhi arises developing higher knowledge stage by stage when one reaches the insight knowledge of the solution vinnañana Ketika konsentrasi menjadi kuat, pada saat itu batin tidak lagi berkelana kian kemari. Batin akan tinggal di satu titik, dan kesadaran wipasana akan muncul dengan sendirinya. Batin sebelumnya adalah pencatatan batin. Batin sesudahnya adalah pencatatan batin. Hanya ada pencatatan batin yang jatuh pada setiap objek yang dicatat. Di sini seseorang akan bebas dari penghalang-penghalang batin. Mulai dari saat ini, seseorang juga akan mengetahui fenomena-fenomena batin dan jasmani secara terpisah. Jika cita wisudi muncul, maka titi wisudi akan muncul kemudian setelah di Suti muncul, pengetahuan-pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi akan berkembang setahap demi setahap. Ketika seseorang mencapai pengetahuan pandangan terang mengenai penghancuran bangganyana, maka waya lakanu patane katanca vipasakanang Why do people who bride Vipassana have to establish this Ikada and one pointedness of the noting mind? We are looking up at which is one pointedness of mind that sees the characteristic of disappearance. Ekata is the Ikata, which is the one-pointedness of mind, Vipassakana of the Vipassana yogis. People who practice Vipassana must establish one-pointedness of the noting mind with this Ikata. Aside from this, the mind must not mix with other mental states. The mind must be one-pointed and must not mix with raga, dosa, moha, etc. How should one establish this? One must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance. With every noting, the objects are destroyed, disappear, are finished. come to an end. One must always know in this way. Mengapa orang-orang yang berlatih vipassana haruslah mengembangkan ekata ini dan pencatatan batin satu titik? Waya lakano ketanca Ekata adalah batin yang mengarah ke satu titik yang melihat karakteristik dari penghancuran atau penghilangan. Ekatang adalah ekata yang merupakan satu titik batin yang mengarah ke satu titik. Wipasakanang adalah wipasana yogi. Orang-orang yang berlatih wipasana haruslah mengembangkan pencatatan batin satu titik dengan ekata ini. Di samping hal itu, batin tidaklah haruslah tidak bercampur dengan kondisi-kondisi mental yang lain. Batin haruslah mengarah ke satu titik dan tidak bercampur dengan raga, dosa, moha dan sebagainya. Bagaimana kondisi batin semacam ini dapat dicapai? Seseorang haruslah me mengarahkan, mengondisikan batinya setelah melihat karakteristik dari penghancuran. Dengan setiap pencatatan, objek akan hancur, hilang, akan habis, akan mencapai akhirnya. Seseorang haruslah mengetahui dengan cara demikian. When one notes once, the object disappears. When one notes again, The object disappears. One sees only that disappearance from preceding to succeeding stages. When one notes the rising of the abdomen, not only the rising but also the noting mind disappears. When one notes the falling of the abdomen not only the falling but also the noting mind disappears when one notes pain the pain also disappears the noting mind also disappears when no-day moving while moving the arm, the movement also disappears the noting mind also disappears with every noting Everything immediately disappears there is nothing that remains Ketika seseorang mencatat sekali objek hilang ketika seseorang mencatat lagi objek hilang ia melihat penghilangan penghancuran dari tahapan sebelumnya ke tahapan selanjutnya ketika seseorang mencatat kembung dari ke perut bukan hanya gembung, tetapi pencatatan batin juga hilang. Ketika seseorang mencatat kempis dari perut, tidak hanya kempis, tetapi pencatatan batinnya pun hilang. Ketika seseorang mencatat sakit, sakit juga hilang. Pencatatan batin juga hilang. Ketika mencatat bergerak, ketika sedang menggerakkan lengan, pergerakan juga hilang pencatatan batin juga hilang. Dengan setiap pencatatan, segala sesuatu hilang dengan segera. Tidak ada sesuatu pun yang tinggal. What is the cause of coming to know that only phenomena characterized by impermanence exist? Because one knows that with every no day phenomena are only disappearing. The yogi knows a nature environment is thoroughly. nature arises well. Just as this nature new arises, one also comes to know that. Everything is also dukkha, since people who live normally think that everything is permanent. They think that everything is happiness. In that, there are a lot of good things. Apakah penyebab dari pengetahuan mengenai bahwa hanya fenomena yang dicirikan dengan ketidakkekalan ada Oleh karena itu karena seseorang mengetahui bahwa dengan setiap pencatatan fenomena hanya akan menghilang Yogi mengetahui anicca ketidakkekalan secara menyuruh Anicca nupasananyana muncul dengan baik Ketika anicca nupasana anyana ini muncul, dia juga akan mengetahui bahwa segala sesuatu adalah duka. Karena orang pada umumnya hidup berpikir bahwa segala sesuatu adalah kekal. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu adalah membahagiakan dan ada banyak hal-hal yang baik. Because of experiencing phenomena that are rising and passing away non-stop, it becomes clear in the yogi's mind. And one comes to understand that there is no happiness, there is nothing to rely on, and that phenomena are continuously rising and passing away. So, how can there be a person or a being? There are only phenomena that are arising according to their own nature. There are only phenomena characterized by impermanence. One must know in this way. Being able to know in this way is because of. Karena memiliki pengalaman bahwa setiap fenomena muncul dan tenggelam tanpa henti, akan menjadi jelas di dalam batin para yogi, dan ia akan menjadi mengerti bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada sesuatu yang dapat disandari, dan di bahwa fenomena akan terus-menerus muncul dan tenggelam oleh karena itu bagaimana ada ses, ada seor, seseorang atau makhluk hanya ada fenomena yang muncul berdasarkan sifat-sifat alaminya hanya ada fenomena yang dicirikan dengan ketidakkekalan seseorang haruslah mengetahui dengan cara demikian mengetahui dengan cara demikian adalah penyebab Tadi konsentrasi. Samadevika we ba we ta samahido vika we ya ta Buddha bajar nadi develop, samade concentration. Concentration must be developed. Samahido the person who is concentrated, bajar knows, ya ta Buddha correctly. Semading pikawe bawe tak. Semahito pikawe haruslah berkembang. Pikawe para biku Bawe tak mengembang. Semading konsentrasi. haruslah berkembang. haruslah berkembang. Semahito. Seseorang yang terkonsentrasi. Pajanati mengetahui yata butang dengan benar This means that because of samadhi when the mind becomes stable one sees correctly anicca di one also knows it is impermanent dukkha di one also knows it is suffering di di wang also knows it as non mia phenomena. Artinya, karena adanya samadhi ketika batin menjadi stabil, seseorang melihat dengan benar. Ani baca pejanati, seseorang mengetahui bahwa itu adalah ketidakkekalan. Di, baca pejanati, di seseorang juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah penderitaan. Anatanti pajanati, seseorang juga mengetahuinya sebagai tanpa diri, hanya fenomena saja. Although the hermits who have attained jana in the absence of Buddha Sasana gain samadhi, why don't they attain Insight Knowledge? When Masisharo was young, he thought in this way. There are uh, Hamits who have attained Jhana in the absence of Buddha Sāsana. They have Samadhi and also have attained Jhana in the absence of Buddha Sāsana. They can even fly in the sky because of attaining subhanomal powers, abhiyas. One cannot deny that these are myths attained concentration. Although they have attained samadhi, these are myths do not know a nature and in another. Walaupun para petapa, yang telah mencapai jana di saat Buddha Sasana tidak ada mengapa mereka tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang ketika mahasiswa masih muda beliau memikirkan mengenai hal ini ada para petapa yang telah mencapai jana di saat Buddha Sasana tidak ada mereka mendapatkan samadhi dan bahkan mereka mencapai jana di masa bu, sudah sasana tidak ada. Mereka bahkan dapat terbang di langit karena telah mencapai apinya atau kekuatan adi di luar uh, duniawi. Seseorang tidak dapat mengingkari bahwa petapa-petapa tersebut telah mencapai konsentrasi. Walaupun mereka telah mencapai samadhi Petapa-petapa ter, tersebut tidak mengetahui mengenai Anicca, Duka, dan Anatta. The saying is, "Semahidobekhwe yatabudamjanaadi." If concentration arises, then insight knowledge must arise. After attaining concentration, why don't these hermits with jhana attain insight knowledge? when mahasi seyaro was young after abandoning over this on his own mahasi seyaro could not understand it later when mahasi seyaro was older only after practicing vipassana meditation, meditation only after reflecting with vipassana did mahasi seyaro understand when jbju is in the essence of the Buddha Sasana, attain concentration, only samadhi arises. There is no vipassana method of practice. Ada ucapan yang mengatakan, Semahito pikawe yata butang pajanati. Jika konsentrasi muncul, maka pengetahuan pandangan terang haruslah akan muncul. Setelah mencapai konsentrasi, mengapa para petapa tersebut yang memiliki jama, jana, tidak mendapatkan atau tidak mencapai pengetahuan-pengetahuan pandangan terang? Ketika Mahasiswara masih muda, beliau memikirkan mengenai hal ini dalam dirinya. Mahasiswara tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami. Kemudian ketika Mahasiswara menjadi lebih dewasa hanya setelah berlatih meditasi wibasana. Hanya setelah mempertimbangkan dengan wipasana, mahasiswa kemudian mengerti, memahami. Ketika para individu di saat Buddha Sasana tidak ada, berlatih atau mendapatkan konsentrasi hanya sama dimuncul. Tidak ada metode latihan wipasana di saat itu. They don't know that one must observe so as to know that Physical and mental phenomena are continuously rising and passing away. That they are just environmental, suffering and non self phenomena. Because they do not know when they attain concentration, only samadhi arises. If people who are in the presence of sansana attain samadhi, because they have general knowledge from hearing previously that they are only physical and mental phenomena that they are only nature Doga Nanda if they concentrate on the phenomena that are arising at the six sense doors in their own mind and body process. Whenever they are concentrated, they come to see the rising and passing away part by part. Mereka tidak mengetahui bahwa seseorang haruslah mengamati sedemikian untuk mengetahui bahwa fenomena-fenomena batin dan jasmani hanyalah muncul dan tenggelam secara berkelanjutan, bahwa mereka hanyalah ketidakkekalan, kependeritaan dan tanpa diri fenomena-fenomena tanpa diri karena mereka tidak mengetahui ketika mereka mencapai konsentrasi hanya samadi yang muncul jika seseorang di pada di ada pada saat Buddha sasana berlatih samadi karena mereka memiliki pengetahuan umum dari mendengar sebelumnya bahwa hanya ada fenomena-fenomena batin dan jasmani, bahwa mereka hanyalah anicca, duka, dan anatta. Ketika mereka berkonsentrasi pada fenomena-fenomena yang muncul dari enam pintu indria di dalam batin dan dalam proses batin dan jasmaninya, pada dimanapun pada saat mereka mengonsentrasikan batinnya, mereka akan melihat muncul dan tenggelam Bagian demi bagian. Therefore, what about the third? If concentration arises, then insight knowledge arises. Is also true according to his teaching. If samadhi arises strongly, no matter where one focuses on the body and observes one must know distinctly the observed object one by one, part by part. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan, jika konsentrasi muncul, maka kemudian pengetahuan pandangan terang muncul. Ini adalah benar berdasarkan ajarannya jika seseorang mengamati tidak peduli dimanapun seseorang memusatkan perhatiannya di tubuh dan mengamatinya ketika samadhi muncul dengan kuat, seseorang haruslah mengetahui dengan jelas objek-objek yang diamatinya satu bagian demi satu bagian, satu persatu. Now starting here with the rising and falling of the abdomen, one observes The physical and mental phenomena are the sixes towards the moment they arise. Before Samadhi has arisen, how can one know physical and mental phenomena? Only when concentration arises, one comes to know physical and mental phenomena separately, with every note. Knowing physical and mental phenomena separately is not all. With every no one comes to see that with every no When one notes the objects once, they disappear once. When one notes them another time, they disappear another time. They arise and are known part by part. Sekarang di sini dimulai dengan melihat kembung dan kempisnya perut. Seseorang mengamati fenomena fenomena patin dan jasmani dari enam pintu indria pada saat mereka muncul. Sebelum samadhi muncul, bagaimana seseorang mengetahui fenomena-fenomena batin dan jasmani? Hanya ketika konsentrasi muncul, seseorang akan mengetahui fenomena-fenomena batin dan jasmani secara terpisah dengan setiap pencatatan. Mengetahui fenomena-fenomena batin dan jasmani secara terpisah. Tidak hanya itu, dengan setiap pencatatan, seseorang juga melihat bahwa setiap dengan setiap pencatatan, ketika seseorang mencatat, setiap objek sekali mereka akan juga. Mereka menghilang sekali. Ketika mereka mencatatnya di saat yang lain, mereka juga hilang di saat yang lain. Mereka muncul dan diketahui bagian demi bagian. Oh, and They observe everywhere. They observe seeing. They observe hearing. They know the objects separately, but by part, one by one. Therefore, people who have concentration really know correctly. When samadhi Jenga arises, then wisdom arises for sure. Aman sila samadhi and panya the three ekwa is fulfilled with the middle part samadhi samojinga then one wepikam fulfilled with the final part wisdom panya is dhamma vijaya samojinga we have already discussed this Bagi mereka yang berlatih meditasi dengan baik, dengan patut, dengan benar, muncul, dan tenggelam, tidak hanya itu saja, mereka mengamati dimanapun, mereka mengamati melihat, mereka mengamati mendengar, mereka mengetahui objek secara terpisah, bagian demi bagian, satu demi satu. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki konsentrasi benar-benar mengetahui dengan benar. Ketika sama disambut jangga muncul, kemudian kebijaksanaan akan muncul dengan pasti. Di antara sila, semadi, dan panya, di antara ketiga hal tersebut, jika seseorang terpenuhi di bagian tengah, sama disambut jangga, kemudian seseorang juga akan terpenuhi dengan bagian yang terakhir kebijaksanaan. Panya adalah Dama Wijaya Sambojangga. Kita telah mendiskusikan mengenai hal tersebut sebelumnya. What is the cause for the arising of Samadhi Sambojangga? Yattha ca sa samadhi Sambojangga -ja sa Yataja because of what cause also hold there, hold there is. Upādo the arising, Samādhi or the enlightenment pattern of concentration, Anubhāna-sā, that has not arisen yet. Vajranādhi one knows, Tāṋsā, that cause as well. Apakah penyebab dari munculnya semadi sambut jangga? anu anupanasa semadi sambujangga upado hoti tanca pacanati yataca karena adanya penyebab juga hoti oleh karena itu upado muncul semadi sambujangga faktor pencerahan dari konsentrasi anu panasa yang tidak atau yang belum muncul pajanati seseorang mengetahui tanca penyebab dari hal tersebut This means that one also knows the cause for the arising of samadhi sambojangga are also causes for The development of this Samadhi Sambojanga. If one pays proper attention to Samatha nimitta object, then Samadhi arises. Samadhi nimitta are Samatha objects. If one is able to pay attention to the Samatha Nimedas so that concentration arises, then it is said that. Samadhi arises. Ini artinya seseorang juga mengetahui penyebab dari munculnya samadhi sambojanga juga penyebab dari pengembangan dari samadhi sambojanga tersebut. Jika seseorang memberikan perhatian dengan benar kepada samatha nimitta objek kemudian samadhi muncul. Samadhi nimitta adalah samatha nimitta objek. Jika seseorang mampu memberikan perhatian kepada semetani mita, sedemikian sehingga konsentrasi muncul, maka dikatakan bahwa samadhi sambut jangga muncul. How does vipassana samadhi arise? <coughs> Now, for who are practicing vipassana, they have vipassana samadhi. If one understands The method of Fridays of Vipassana, if one concentrates and observes according to this method, concentration arises. After focusing on observing whatever arises according to the instruction given by the teachers, if the mind wanders, one observes the wandering mind. Then one returns to know the user object. <coughs> After some time, the mind becomes calm, tranquil, and concentration rises. This is a cause for the arising of samadhi. Paying attention so that concentration rises. bagaimana wipasana samadhi muncul. Sekarang, orang-orang yang berlatih wipasana, mereka memiliki wipasana samadhi. Jika seseorang mengerti metode latihan wipasana, jika seseorang mau dan mengamati berdasarkan metode ini, konsentrasi muncul. Setelah memusatkan perhatian dan mengamati apapun yang muncul berdasarkan instruksi yang diberikan oleh para guru, jika batin mengembara, seseorang mengamati batin yang mengembara. Dan kemudian, ia mengembalikan pencatatannya ke objek biasa. Setelah beberapa waktu, batin menjadi tenang dan tentram dan konsentrasi muncul. Ini adalah penyebab dari munculnya samadhi. memberikan perhatian sedemikian sehingga konsentrasi muncul. What are the eleven causes for the arising of Samadhi Sambhojanga? The commentators have explained eleven causes for the arising of Samadhi Sambhojanga. These causes for the arising of Samadhi Sambhojanga have been written As buzzes here for memory. Number one, cleanliness of the body and the things that one uses. Number two, balancing the faculties. Number three, one must understand the smiling meda, sign of concentration, object of concentration. Number four, if the mind is too active, one must calm it down. Number five, if the mind loses power, one must energize it. Number six, one must gladden the mind. Number seven, when faculties are balanced, observe regularly number eight incline the mind to brightness so that concentration arises number nine avoid people with scattered minds number ten associate with people who are calm and have attained concentration number eleven reflect on jhana wimoka Apakah sebelas penyebab dari pemunculan samadhi di Sambojangga? Dalam kitab-kitab komentar dijelaskan, sebelas penyebab dari pemunculan samadhi di Sambojangga. Ke 11 penyebab dari pemunculan sama di Sambojangga telah ditulis dalam bentuk bait. Untuk diingat, yang pertama, kebersihan dari tubuh dan benda-benda yang dipergunakan oleh seseorang. Yang kedua, menyeimbangkan indria-indria. Yang ketiga, seseorang haruslah mengerti sama dinimita, tanda dari objek-objek konsen, konsentrasi. Yang keempat, jika batin terlalu aktif, seseorang harus menenangkannya. Yang kelima, jika batin kehilangan kekuatannya, seseorang haruslah memberikan energi kepadanya. Yang keenam, seseorang haruslah menggembirakan atau menyenangkan batinnya. Yang ketujuh, ketika indria-indria menjadi seimbang, haruslah diamati terus-menerus. Yang kedelapan, mengarahkan batin kepada latihan sehingga konsentrasi muncul. Yang kesembilan, menghindari orang-orang yang batinnya menyebar. Yang kesepuluh, berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki ketenangan dan telah mencapai konsentrasi. Yang ke-11, merefleksikan ketada jana wimoka. Among the 11 causes of arising of samadhi sambojanga, what does cleanliness mean? Cleanliness, balancing the faculties, being skilled in the nimedah. O to Visada kriyata. maintaining cleanliness of objects. Object means one's own body. Cutting one's fingernails and toenails if they are long. Cutting one's hair if it is long. Taking showers. One must clean one's own body. Washing one's clothes. If they are dirty, taking out the trash, walking so that one's own body and the things that one uses are clean, is cleanliness of objects. If people who are practicing meditation are clean, the mind will be clear. Concentration will also arise, and insight knowledge will also arise. Di antara ke penyebab dari munculnya sama di Samojangga, apa arti dari kebersihan? Kebersihan menyeimbangkan indria-indria menjadi ahli dalam nimita. Watu wisada kiriata, menjaga kebersihan dari objek. Objek di sini artinya adalah tubuhnya sendiri. Memotong kuku tangan dan kaki ketika kuku panjang, memotong rambut ketika rambut panjang, mandi. Seseorang haruslah menjaga kebersihan tubuhnya sendiri, mencuci baju jika baju mereka kotor, membuang sampah, bekerja sedemikian sehingga tubuh dan hal-hal yang dipergunakannya bersih. Ini artinya adalah kebersihan dari objek. Jika seseorang yang berlatih meditasi bersih, maka batinnya juga akan menjadi jernih, konsentrasi juga akan muncul, dan pengetahuan pandangan terang pun akan muncul. Why can balancing the faculties be a cause for the arising of samadhi sambojanga? Indriya samadha padipadhanada. This means that one must Be complete in balancing the faculties. If one faculty is not balanced with another, if one is in excess, one's work cannot be accomplished. There are five faculties faith, sadha, effort, uriya, mindfulness, sati, concentration, samadhi, wisdom, banya. Among these five faculties, if faith is in excess, then concentration and wisdom do not arise. Some people, because of excessive effort, the mind scatters and they do not make progress. Some people, because of excessive concentration, that Focuses on a stronger object. Also, do not make progress in meditation. Some because of having a lot of wisdom that investigates and reflects, are uh, thinking and examining, so their meditation does not improve. Mengapa? menyeimbangkan indria-indria merupakan penyebab dari pemunculan samadhi sambojangga indria samata pati padanata ini artinya adalah seseorang haruslah terpenuhi dalam menyeimbangkan indria-indria jika indria seseorang tidak seimbang satu dengan yang lain jika seseorang berlebihan di satu di, di satu indria, maka pekerjaan tidak dapat dipenuhi. Ada lima indria, yaitu keyakinan, sedah usaha, wiria, perhatian penuh, sati, konsentrasi, samadhi, kebijaksanaan, panya. Di antara kelima indria tersebut, jika keyakinan berlebihan, maka konsentrasi dan kebijaksanaan tidak muncul. Bagi beberapa orang, karena perlebihan usaha, batin akan menyebar dan mereka tidak dapat membuat kemajuan. Untuk beberapa orang, karena memiliki konsentrasi yang berlebihan, yang pada saat memusatkan perhatiannya pada satu objek, juga tidak dapat memiliki kemajuan di dalam meditasi untuk beberapa orang karena memiliki banyak kebijaksanaan mereka menyelidiki dan merenungkan berpikir dan melakukan penyelidikan sehingga meditasinya tidak dapat berkembang and wisdom must be balanced the meditation teachers must teach this one must work so that concentration and effort are also balanced because the Venerable Sona had too much effort. He had to reduce it after doing walking meditation because the Venerable Ananda also had too much effort. He had to reduce it only when the reduced effort that was excessive, their faculties became balanced. Thus, their meditation progressed. They poor one must work so that faith and wisdom effort and concentration are balanced. If a single faculty is in excess, reduced the excessive one. Also, when a faculty is lacking, one has to increase it so that it is Then, If one does so, concentration waiting tend to improve. Keyakinan dan kebijaksanaan haruslah seimbang. Medita, guru-guru meditasi haruslah mengajarkan mengenai hal ini. Seseorang haruslah bekerja sedemikian sehingga konsentrasi dan usaha juga seimbang. Karena yang mulia Sona memiliki usaha yang berlebihan, ia haruslah menguranginya. Setelah melakukan meditasi jalan, karena yang mulia Ananda memiliki usaha yang berlebihan, ia harus menguranginya. Hanya ketika mereka mengurangi usaha yang berlebihan tersebut, indria-indria mereka menjadi seimbang dan dengan demikian meditasinya berkembang. Oleh karena itu, seseorang haruslah bekerja sedemikian sehingga keyakinan dan kebijaksanaan, usaha dan konsentrasi menjadi seimbang. Jika satu indria menjadi berlebih, kurangilah indri indria yang berlebihan tersebut juga ketika satu indria kekurangan maka seseorang haruslah meningkatkan apa yang kurang tersebut untuk diperkuat jika seseorang melakukan dengan cara demikian maka konsentrasi akan cenderung berkembang what is the meaning of one must understand the The sign of concentration. One must be skilled in the Nimaida. This means that one must understand the Samadhi Nimaida sign of concentration. For Samatha Samadhi, one must understand the method of practice to observe the object of Samatha. After understanding the method, when concentration is weak, if one pays attention to the samadhi practice that one has already understood, then samadhi arises. Now, in Vipassana practice as well, one must also understand the method of thoroughly observing. So that concentration arises. If one observes thoroughly after understanding the method, one will gain concentration. Apakah arti dari seseorang haruslah mengerti tentang samadhi nimitta atau tanda dari konsentrasi? Seseorang haruslah ahli di dalam nimitta. Ini artinya adalah seseorang haruslah mengerti tentang samadhi nimita tanda dari konsentrasi. Untuk samatha samadhi seseorang haruslah mengerti tentang lati metode latihan untuk mengamati objek dari samatha. Setelah mengerti tentang metode tersebut ketika konsentrasi melemah, jika seseorang memberikan perhatian pada samadhi latihan samadhi yang telah seseorang mengerti maka kemudian samadhi muncul. Sekarang, jika latihan vipassana juga demikian, seseorang haruslah mengerti tentang metode secara menyeluruh, mengamati sedemikian sehingga konsentrasi muncul. Jika seseorang mengamati secara menyeluruh setelah mengerti tentang metode yang dimengertinya, ia akan mendapatkan konsentrasi. Why is calming the mind among the 11 causes for the arising of Samadhi Sambhojanga? If active, calm it. If sluggish, energize it. The mind should be gladdened at the appropriate time. Samadhi sa niganata. Sometimes, if the mind is too active, one must calm it down. Samayi jaitasa bhaganata. Sometimes, if the mind is inert, the sluggish mind must be energized. Samayi sambhānsa sambhansanata. Sometimes the mind after becoming disinterested does not have any strength. At this time the mind must be gladdened. Mengapa menenangan batin di antara 11 penyebab dari pemunculan sama di Sambojangga? Jika aktif tenangkan, jika lamban berilah energi. Batin seharusnya disenangkan pada saat yang tepat. Samaye citasa niganata. Kadangkala jika batin terlalu aktif seseorang haruslah menenangkannya. Samaye citasa paganata. Kadangkala jika batin lemah, batin yang lamban haruslah diberi energi. Samaye citasa sampahang sanata. Kadangkala batin setelah menjadi tidak tertarik, tidak memiliki tenaga, pada saat tersebut batin haruslah disenangkan. Sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, One's mental energy also increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it in the daily therefore, for people whose minds are excited, excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are praised they tend to overcome disorderly. Kadangkala ketika seseorang memiliki kemajuan dalam meditasi, batinnya menjadi penuh semangat. Ketika sukacita muncul, energi batinnya juga akan meningkat. Beberapa orang juga membuat usaha yang luar biasa di dalam latihan. Ketika batin terlalu aktif dengan cara ini, seseorang haruslah menenangkan dirinya. Jika ia tidak menenangkannya, bukan hanya meditasinya tidak berkembang, meditasinya pun akan memburuk. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang batinnya menjadi penuh semangat karena ini, guru-guru meditasi haruslah mengajarkan kepada mereka untuk menenangkan dirinya. Jika orang-orang yang terlalu aktif tersebut dipuji, mereka cenderung menjadi kacau. How should one calm the mind? One must be asked to develop Pasati, sambojenga, Samadhi, Sambojanga, and Ubeka Sambojanga. means mental tranquility. After discarding excessive effort, one must be asked to practice peacefully and in a relaxed way. One must be asked to bright this without expecting any progress, without expecting this or that with equanimity, regularly and without missing anything. One must be asked to bright so that tranquil arises without observing many objects so that the mind becomes and tranquil with few objects. To come, the active mind is easy. It is not difficult. When the active mind is lessening in this way and becomes balanced concentration rises. After concentration rises, knowledge, progress stage by stage. Bagaimana seseorang menenangkan batin? Seseorang haruslah diminta untuk mengembangkan pasati di sambo jangga, semadi jangga, dan UPK sambo Pasati artinya ketenangan bat mental setelah menyingkirkan usaha yang berlebihan seseorang haruslah diminta untuk berlatih penan tenang dengan cara yang santai seseorang haruslah diminta untuk berlatih tanpa mengharapkan kemajuan apapun tanpa mengharapkan ini ataupun itu dengan keseimbangan dengan teratur tanpa kehilangan apapun seseorang haruslah diminta untuk berlatih sehingga ketenangan di muncul tanpa mengamati objek yang terlalu banyak. Sedemikian sehingga batin menjadi stabil dan tenang dengan objek yang sedikit. Menjadi menenangkan batin yang aktif adalah mudah, tidaklah sulit. Ketika batin yang aktif menjadi berkurang dengan cara demikian dan menjadi seimbang, konsentrasi muncul. Setelah konsentrasi muncul, pengetahuan-pengetahuan pandangan terang, wipasana akan berkembang setahap demi setahap. Honshu one energizes the mind. If the mind loses power, one must energize it. Sometimes, because once meditation cannot progress, the mind loses strength. Some people's be mind Can be dejected so that they even do not want to practice meditation, so that they want to leave the meditation center. When this happens, the mind must be energized. How should it be energized? One must be encouraged so that energy rises. After reflecting on the causes for the arising of Dharma, Vijaya, Sambojanga, and Uriya Sambojanga, when effort declines, it is difficult to boost it. It is easy for effort to slacken. However, meditation teachers must make effort to encourage yogis. Bagaimana seseorang haruslah memberikan energi pada batin? Jika batin kehilangan kekuatan, seseorang haruslah memberikan energi padanya. Kadangkala karena latihan, karena meditasi tidak memiliki kemajuan, batin kehilangan kekuatan. Untuk beberapa orang, batinnya menjadi kecewa. Sedemikian, bahkan mereka tidak berkinginan untuk berlatih meditasi. Sedemikian bahkan mereka berkeinginan untuk meninggalkan pusat meditasi. Ketika hal ini terjadi, batin haruslah diberi energi. Bagaimana seharusnya memberikan energi? Ia haruslah didorong sehingga energi muncul. Ketika merenungkan tentang sebab dari munculnya Dhamma Wijaya Sambucanga dan Wirya Sambojangga, ketika usaha menurun, akan sulit untuk mendorongnya kembali Adalah mudah untuk mengurangi energi usaha Walaupun demikian, guru-guru meditasi Haruslah membuat usaha untuk mendorong yogi Honshi one one's mind One must the mind At the appropriate time Sometimes for people who are practicing meditation the mind also does not become dejected. When one does not make progress, the mind tends to become unhappy. At this time, there are two ways gladdening of the mind. The way is to gladden the mind by arousing some spiritual urgency by alarming the mind. Another way is to arouse BD Sambo to reflect so that urgency arises. After becoming alarmed, one must contemplate the eight causes for the arising of Samviga spiritual agency. Bagaimana seseorang menyenangkan batin? Seseorang harus menyenangkan batin pada saat yang tepat. Kadangkala, untuk orang yang berlatih meditasi, batin tidak menjadi kecewa ketika seseorang tidak memiliki kemajuan, tetapi batin cenderung untuk menjadi tidak bahagia. Pada saat itu, ada dua cara untuk menyenangkan batin. Satu cara adalah untuk menyenangkan batin dengan memunculkan samweka atau kemendesakan spiritual dengan memperingatkan batin. Cara yang lain adalah untuk memunculkan piti sambojangga. Untuk merenungkan sedemikian sehingga kemendesakan muncul. Setelah menjadi ingat, seseorang haruslah merenungkan delapan penyebab dari pemunculan samweka atau kemendesakan spiritual. Due to do the time concentrate, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Master Shadow which were given in the beginning. Karena waktu yang terbatas, saya doakan menghentikan dhamma sana sampai di sini. Sebelum kita menutup dhamma desana ini, marilah kita mengulang kembali. Tiga hal penting yang patut dicatat yang diberikan oleh mahasiswa saya di awal. Number one, the mind must be one pointed and must not mix with Raga, Dosa, moha, etc. How should one establish this? One must establish this mind after seeing the characteristic of disappearance. With every no day the objects are destroyed, disabiya are finished, come to an end. One must always know in this way. Batin haruslah mengarah ke satu titik dan tidak bercampur, haruslah tidak bercampur dengan raga dosa muha dan sebagainya. Bagaimana untuk memunculkannya? Seseorang haruslah memunculkan batin tersebut setelah melihat karakteristik dari penghancuran atau penghilangan. Dengan setiap pencatatan objek hancur, hilang, selesai, dan mengalami akhirnya. Seseorang haruslah mengetahui dengan cara demikian. Number two, the saying is Samahi dobe goi yathavu If concentration arises, then insight knowledge must arise. After attaining concentration, why don't these hermits With Jana attain insight knowledge, when Maasi Charu was young, after wandering over this on his own, Maasi Charu could not understand. It. Later, when Maasi Charu was old, only after practicing vipassana meditation, only after reflecting with vipassana, did Maasi Charu understand. When individuals in the absence of Buddha Sasana, attain concentration, only Samadhi arises. There is no Vipassana method of practice. Yang kedua, ada ucapan yang mengatakan sama hito pikawe yata butang baca Jika konsentrasi muncul, maka pengetahuan pandangan terang harus muncul. Setelah mencapai konsentrasi, mengapa Para petapa yang memiliki jana tidak memiliki pengetahuan pandangan terang. Ketika Mahasiswara masih muda, beliau merenungkan tentang hal tersebut. Mahasiswara tidak dapat mengerti mengenai hal tersebut. Kemudian ketika Mahasiswara menjadi lebih dewasa, hanya setelah berlatih meditasi Wipasana, hanya setelah merenungkan dengan Wipasana, barulah Mahasiswara mengerti. Ketika individu, pada saat Buddha Sasana tidak ada, mencapai konsentrasi hanya samadhi yang muncul. Tidak ada metode untuk berlatih vipassana di saat itu. Number nah, three, sometimes when one's meditation improves, the mind is extremely excited. When joy arises, one's mental energy also Increases. Some people also make extreme effort in the practice. When the mind is too active in this way, one must calm it down. If one does not calm it down, not only will one's meditation not progress, but it can also deteriorate. Therefore, for people whose minds are excited in this way, meditation teachers must teach them to calm down. If these overactive people are praised, they tend to become disorderly. Yang ketiga, kadangkala ketika seseorang meditasi memiliki, mengalami kemajuan, batin akan menjadi penuh semangat. Ketika sukacita muncul, energi mental seseorang juga meningkat. Untuk beberapa orang mereka akan membuat usaha yang luar biasa di dalam latihan. Ketika batin terlalu aktif dengan cara ini, seseorang haruslah menenangkannya. Jika seseorang tidak menenangkannya, tidak hanya meditasinya tidak berkembang meditasinya juga akan menjadi buruk. Oleh karena itu, bagi mereka yang batinnya menjadi penuh semangat, dengan cara ini guru-guru medit, meditasi haruslah mengajarkan kepada mereka untuk menenangkan dirinya. Bagi orang-orang yang, yang terlalu aktif, jika dipuji, mereka akan cenderung menjadi kacau. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases and attain nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga Anda semua berbahagia, sehat, bebas dari segala macam bahaya dan segala macam penyakit, dan mencapai nibana dengan cepat. Sadu, sadu, sadu. After we listen to the Dhamma Talk and taking precepts, Today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asawakaya wahang ho tu. Idang me punyang nipanasa pacayo ho tu imang punya bagang sabasatanang dema sabe sata sukita BHAVANTU sadu 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 Next month Maok will be held on the 27 of November 2022. Tama Desana selanjutnya akan diadakan tanggal 27 November tahun 2022.